Halo, pencinta film dan musik dimanapun berada. Untuk edisi akhir tahun, kita hadirkan spesial Going to 2019. Dari awal Desember sampai menuju ke awal Januari 2019. Dan di 2018, banyak sekali momen di dunia musik dan film, baik dalam dan luar negeri. Dan juga di kota kita tercinta di Balikpapan. Nah, kali ini Alvin gak sendirian, sudah ditemani oleh duo. Bukan Duo Maya, tapi iya. Ada dari komunitas musisi Balikpapan. Halo. Kali ini ada Mas. Iya. Omeng. Halo, saya Omeng. Saya selaku ketua KMB untuk di tahun 2018 ini. Dan sebelah saya ada Alamsyah, biasa dipanggil Alex. Oh. Alamsyah dipanggil Alex. Jaka sembung bawa ojek rupanya. Mas Alam dan Mas Alex dan Mas Omeng. Omeng. Iya. Nah, ini mereka dari komunitas musisi Balikpapan. Ngomong-ngomong soal musisi Balikpapan atau KMB ini, banyak sekali kayaknya anggotanya. Lumayan. Berapa banyak kalau bisa disebutkan? Kalau kita udah mendata untuk musisi yang bekerja, yang mayoritas kita musisi yang bekerja di entertain, maksudnya seperti di klub, okay, di kafe yang biasanya mainnya di malam dan di wedding juga, itu sekitar hampir 200. Wow, banyak. Iya. Kan pasti ada benefitnya ya, atau apa ya, ada keuntungannya atau kelebihannya dan manfaatnya ikut tergabung dalam sebuah komunitas itu apa sih biasanya? Keuntungan untuk kita bergabung di KMB, kita mempunyai satu misi untuk bisa menyatukan mindset kita sebagai musisi di Balikpapan untuk bisa bersatu, bisa bersama-sama memiliki rasa persatuan yang erat di dalam musisi ya. Oh sih. Dan biasanya sih relasi atau konektivitasnya jadi lebih lebih besar. Lebih besar gitu. Jadi udah berapa lama jadi ketua KMB? Kalau untuk saat ini sebenarnya saya cuma untuk meneruskan jabatan ketua yang kemarin, dan saat ini KMB saya dipercaya untuk meneruskan dulu. Oh. Dan kita belum ada apa namanya? Belum ada pelantikan ya. Okay. Pelantikan kembali. Mungkin insyaallah 2019 kita akan ganti ketua. Ganti ketua gitu. Ya. Tapi aman kalau sama Mas Omeng. Kalau Mas Alex ini gimana perasaannya udah tergabung dalam komunitas musisi Balikpapan? Dulunya sendiri-sendiri atau udah memang sudah gabung bersama? Dulu sebelum masih SMA, masih okay, kecil itu dulu memang individual. Oh, individual. Paling gak suka namanya komunitas. Yeah. Tapi kesini-sininya organisasi itu kan penting. Karena memang yang bisa gardu paling depan, yang bisa menyuarakan, yang bisa menjembatani kita dengan mitra, dengan instansi, dengan pihak lain, itu yang salah satunya komunitas. Karena komunitas itu kan biasanya kolektif ya. Jadi relasinya lebih banyak ya. Benar, kan? Akan sangat mudah urusan-urusan ketika kita bernama komunitas. Karena di situ ada struktur organisasinya jelas, kegiatannya jelas. Makanya saya tertarik join sama komunitas musisi Balikpapan ya, karena memang saya sebagai musisi sangat butuh itu. Untuk demi eksistensi band saya dan itu saya. Ternyata pertemanan, relasi itu nomor satu di komunitas musisi Balikpapan. Nah. 2018 akan segera berakhir menuju 2019. Apa ya, goalnya sudah tercapai kira-kira secara individu nih? Musisi? Kalau pribadi, kalau saya banyak sekali movementnya. Oke. Okay. Terus juga saya kemarin di tahun 2018 ini movementnya memang kebanyakan memang kita band saya pribadi. Masih. Dan juga saya juga mengorganizer apa event juga. Oh, event, ada banyak event ya. Ada event juga saya juga enggak sendirian karena saya juga gandeng komunitas musisi Balikpapan. Karena kan saya posisi di Humas Kemitraan. Oh, okay. Jadi saling bersinergi sehingga komunitasnya dapat, saya pribadi juga dapat, teman-teman juga ngerasain semua yang suka musik. Movement kita cukup bagus di sini. 2018 cukup kaget orang-orang lihat, wow, komunitas musisi Balikpapan. Ya. Wow, udah unjuk. Progresnya bagus dibandingkan tahun sebelumnya ya. Sangat-sangat beda, Bang. Oh, sangat beda. Nah, itu kan perkembangannya juga cukup bagus sendiri secara general juga ya untuk musik Balikpapan sendiri. Iya. Karena memang cukup
general, karena kita memang nggak milih-milih kayak usia sekian, usia sekian. Oh, usia sekian. Dan genre terpantau juga ya kan ya. Dan genre juga. Ya. Nah, ngomongin tentang perkembangan juga udah. Ngomongin tentang genre kan banyak orang punya taste sendiri-sendiri, selera musik juga sendiri-sendiri. Tapi di KMB bisa menampung semua genre nggak sih? Iya dong. Kalau KMB fokus untuk satu genre, mungkin harus ganti nama. Oh, betul. Ya, itu betul ya. Dari situ memang KMB fokusnya bukan lebih ke genre, tapi lebih ke ketika lu ngerasa lu musisi, ya udah gabung. Oh, lebih seperti itu. Jadi semua genre masuk, tinggal bagaimana supportingnya kali ya. Benar. Supportingnya. Dan untuk di Balikpapan sendiri, ngomongin tetap dari genre tadi, paling banyak tuh musisi Balikpapan terjun ke genre apa sih yang paling banyak digeluti atau digemari? Paling banyak ya? Kalau banyak metal masih banyak, karena acara gigs-nya juga banyak. Okay. Kelihatan kayak sering-sering ada event, teman-teman juga yang laku musik, metalnya banyak, folk-nya mulai ada sekarang, musik folk-nya. Karena band juga saya juga folk juga, grunge-nya mulai. Untuk genre yang kayak jazz itu sangat minim sekarang, karena memang ada kayak ada kesulitan ketika musisi itu untuk nyari memainkan musik itu. Oke. Okay. Contohnya misalnya kayak saya rencana tanggal 15 nanti ini mau ngadain tentang musisi generasi muda jazz. Saya akan record live, tapi kesulitan di mencari talentnya. Yang khusus yang muda, kalau yang tua banyak pak. Cuman yang generasinya ini. Regenerasinya kayaknya. Benar, sangat sulit. Kalau genre lain banyak. Oh, tapi itu tantangan kira-kira bakal diselesaikan atau stuck gitu dari tim KMB ini. Itu seperti regenerate tadi. Kalau mungkin kalau misalnya KMB untuk mengatasi isu itu ya, kita fokusnya kita ingin ajak dulu. Oh, kita ajak dulu karena kita memang kalau memaksakan untuk bermain musik bukan wilayah kita. Kita lebih ke lu butuhnya apa, kita butuhnya apa, lebih seperti itu. Jadi musik itu playing ya, bermain ya. Jadi mereka passionnya apa, diajak dahulu. Iya. 2018 kan banyak sekali ya hal-hal yang pernah viral, apalagi media sosial sekarang semuanya menggunakannya. Masih ingat gak di 2018 di Balikpapan sendiri ada yang pernah trending atau viral semungkin Kalimantan atau se-Indonesia yang 2018. Diingat? Mungkin beberapa event yang pernah dilaksanakan di Padi ya kemarinnya. Oke, kemarin konser dari Padi Reborn. Kalau 2018 ini kayak termasuk yang viral juga kalau bandnya itu Infect. Termasuk salah satu itu cukup teman-teman musisi Balikpapan kaget karena Infect ini dari tahun 2002 kalau nggak salah sampai sekarang masih aktif dan baru tahun ini juga di bulan lalu November itu video klipnya launching. Wah. Itu sama, juga dibantu juga sama teman-teman KMB support. Nah itu juga salah satu ya barometer juga tuh. Benar-benar bahwa dari band di Balikpapan yang usianya segitu masih aktif. Cukup kaget juga tahun teman-teman. 2000-an sampai tahun di atas 2010-2018. Iya, masih aktif. Keren. Nah itu bentuk salah satu dukungan ya dari komunitas musisi Balikpapan. Nah kita nanti lanjutin nih. Suka nonton film kan? Selain musik, musik dan film itu bagian yang nggak bisa terpisahkan. Karena di dalam film biasanya terselip musik-musik yang bagus. Iya dong. Nah kali ini ada sebuah film yang terinspirasi bukan dari musik tapi dari game video horror yang berjudul Dread Out. Nah jadi ada pemeran Kathleen Helderman dan Jeffrey Nichols serta ada Masha Aryan dan Ashdila hingga Susan Same. Ini mereka beradu acting dalam sebuah film. Jadi film yang memiliki kekhasan dari film kuno. Ini ceritanya tentang sekelompok siswa SMA yang pergi ke suatu apartemen angker, serem pasti, yang sudah lama tidak dihuni. Nah, bakal aja kejadian seru dari film ini, ya udah kita lihat cuplikan berikut ini. Trend.